melakukan unjuk rasa, tentunya akan ada tim negosiator yang akan melaksanakan negosiator meningkat jadi anarkis. Pertama kita akan turunkan peloton Dalmas awal. Aduh otot ini nanti yang melaksanakan penangkapan dari peloton. Ini rekan-rekan bersedia sesat dari bela diri. Tak perlu kesedia saya untuk stres karena ini semua ini yang terpacu orang-orang perusahaan. Siap, hak. Yang T-nya ini menghadap depan. Ulangi. Istirahat di tempat, gerak biasa. Siap, gerak. Tempat samping. Ada apa-apa sikap siaga, langsung mengambil alih posisi. Tiga kali kita melangkahkan kaki ke depan dengan gerakan seperti ini. Desak, maju, desak, dor, 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 dor. Jadi gerakan desak maju itu sambil mendorong tamengnya. Satu, dua, tiga, dengan suara yang keras. Ilome-lome, ya, pengunjuk rasa cuma bikin suka. Ulangi. Sikap, siaga. Gas, gerak. Teman belakang, Raya. Gas, gerak. Pengunjuk rasa yang masih jauh, masih terkenal. Dan yang turun masih dalam bentuk. Kita nanti ke panon terkait. Mendapatkan berapa tiket paling berkesanan. Merapat, langsung merapat. Merapat, belum, tangannya belum.
We'll be right back.
patroli yang menjemput. Boleh mundur sedikit, Pak. Sudah dibilang tadi dari pihak perusahaan, kita lepas, kita melakukan semua kegiatan itu lepas, tidak ada yang maksudnya hanya bersifat pura-pura. Tapi terima kasih banyak kepada semuanya. Kalau kita melihat memang, kalau peristiwa yang sebenarnya memang mungkin lebih dari itu. Inilah proses pengamanan dalam unjuk rasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Satu, tiga, lima, melaksanakan latihan bersama dengan Satpam di BLTU Amura. Jadi dari manajer perusahaan akan memberikan ucapan kepada kita semua, karena kita masih ada satu babak lagi yang pelaksanaannya itu tanggal bulan Juli. Jadi izin Pak, kita akan laksanakan dan kita sudah melihat kekurangan-kekurangan apa tadi yang ada di lapangan. Itu nanti bulan Juli kita akan sempurnakan. Ada kekurangan dari tim penangkapan. Tim penangkapan itu harus ada. Nah, itu dari reserse atau buser. Lalu tim kesehatan memang sudah ada di perusahaan. Perusahaan yang siapkan. Lalu untuk ambulans itu harus ada, biar cuma satu jam kita pakai. Mungkin ada yang bapak bertemakan, Pak. Silakan, Pak. Selamat siang untuk bapak-bapak kepolisian dari Polres Minahasa Selatan. Perkenalkan, nama saya Tumpal Sirait. Saya sebagai pimpinan di sini mewakili PT PLN Persero. Terima kasih untuk kerjasamanya. Simulasi yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini tadi, saya lihat sih sudah cukup bagus. Tidak ada yang sempurna, Pak. Yang sempurna itu memang milik Tuhan, Pak. Jadi, tetapi dari situ kita bisa melihat nanti evaluasi bahwa dari kepolisian bisa mengevaluasi apa yang kurang, apa yang sudah cukup baik, apa yang kita perbaiki. Dan nanti pada kesempatan benar-benar simulasi, saya berharap itu natural, alami. Jadi tidak ada yang misalnya sedikit ditahan dan lain-lain ya. Kalau anarkis ya anarkis, silakan aja. Tapi harapan saya masih dalam batas koridornya. Karena sebagian dari demonstran ini tadi adalah karyawan kita. Jadi kami tidak berharap mereka ada cedera. Karena kita simulasi mereka cedera dan tidak bisa bekerja. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk kerjasama bapak-bapak dari Polres Minahasa Selatan. Mungkin dari semua bidang atau divisi, Pak, sudah hadir. Kami sudah siapkan dokter. Dokter kami ada sebenarnya, Pak. Cuman kami ambulan belum ada. Kami siapkan. Dokter kami siapkan dan lain-lain. Kalau nanti medis dan lain-lain pada saat hari H-nya, kita siapkan semua. Ya, termasuk mobil pemadam juga kami siapkan untuk membantu pada kesempatan ini. Agar di luar konteks tadi, karena sebenarnya hari ini kami tidak mendapat info kalau akan ada water cannon. Nggak ada water cannon. Water cannon itu yang kami dapat info itu adalah pada hari H-nya nanti. Itu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi rekan-rekan demonstran semua mungkin belum mandi dari rumah, biar mereka mandi di sini dan sehat. Itu badannya sudah kering semua itu, karena panas gitu ya. Jadi itu saja mungkin dari bapak-bapak semua, mohon maaf jika dalam penerimaan kami ada kurang lebih ya, pada kesempatan pagi ini, dari pagi tadi, mungkin ada kurang lebih penyampaian kami atau penerimaan kami dari bapak-bapak semua. Kami mohon maaf ya, mudah-mudahan kerjasama ke depan kita antara kami, kami sudah off fitness di sini, sudah ada petunjuknya pelang merah itu off fitness itu dikeluarkan oleh presiden dan kementerian SDM. Jadi salah satu off fitness ya kami di bidang pembangkitan ya. Jadi kami ada di sini sekitar 50% listrik untuk sistem Sulawesi Utara disuplai dari daerah ini, Pak. Ya, dari daerah ini. Jadi kapasitas di belakang 120, di depan itu sekitar 140. Jadi hampir 60-70% dari sini, hanya dari sini. Ya, jadi kami berharap tidak ada gangguan apa-apa di sini, baik dari sisi apa demo warga,
gangguan dari lain-lain lah ya, kami berharap seperti itu. Tapi sepanjang kami ada di PLTU Amurang kurang lebih 3 tahun, kami tidak melihat, agak sedikit beda lah ya dengan di tempat lain, karena kami juga sudah di Pulau Jawa, kami sudah semua, hampir semua provinsinya saya sendiri sudah pernah bekerja di sana, agak sedikit beda apa namanya budaya dan lain-lain, agak sedikit beda. Jadi saya bersyukur bahwa di tempat ini demo tapi tidak anarkis gitu ya. Jadi kalaupun ada penyampaian dan lain-lain, menurut saya masih cukup kondusif, masih bisa kita negosiasikan dan lain-lain. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk bapak-bapak semua. Kebetulan saya tidak hafal semua Pak pimpinannya tadi semuanya ya. Salam hormat kami untuk Pak Kapolres. Saya kira beliau tadi datang ke sini, ternyata beliau tidak datang. Salam hormat untuk Pak Kapolres ya. Salam dari kami, beliau juga sudah kenal. Kebetulan kami sama-sama kawan nua gitu ya. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan beliau. Itu saja mungkin yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Tetap salam sehat untuk kita. Prokes 5M itu tetap kita laksanakan Pak. Itu bukan hanya ucapan di mulut. Jadi kalau kami di PLTU ini, semua kami sudah ikut vaksin Pak. Ya, baik teman-teman yang klinik pun semua sudah kita ikutkan vaksin. Kecuali ada memang halangan dia tidak bisa. Ya, jadi hampir 100% dari karyawan kami, 300-an orang yang ada di sini, itu hampir semua sudah ikut vaksin yang tahap pertama dan tahap kedua. Ya, jadi mudah-mudahan COVID ini bisa segera berakhir. Paling tidak kita bisa interaksi Pak. Bapak-bapak nggak kelihatan ganteng soalnya pakai masker gitu ya. Ibu-ibu juga nggak kelihatan cantik karena pakai maskernya ketutup semua wajahnya. Saja mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Salam untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi rekan-rekan, setelah ini kita bisa istirahat sebentar. Silakan nikmati apa yang sudah disiapkan oleh PLTU. Siap, Rak.